Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Salam sehat selalu, Horas. Nah, ini saya sedang berada di Pool ALS Bogor. Nah, ini ya di Jalan Baru Kiai Haji Soleh Iskandar. Ini di sini saya mau lihat aktivitasnya. Kebetulan ini ramai banget para penumpang yang mau mudik ya. Mau mudik ke Medan. Ini kebetulan belum tanggal 6 jadi ya slow santai ya. Yang penting sehat, pakai masker. Ini ya saya mau minta izin terlebih dahulu ke dalam sana buat meliput bis-bis ALS yang ada di sini. Ya semoga boleh. Oke, sebelumnya jangan lupa di-subscribe, like, share dan aktifkan lonceng notifikasi biar enggak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Nah, ini ya situasi Pool ALS di Bogor. Ini ada ALS 103 dan ALS 133. Nah, ini ALS 133 Dunia Transport. Nah, ini yang mau berangkat untuk keberangkatan hari ini 277. Tuh, penumpangnya ramai, coy. ALS 23 masuk. Ini baru datang dari Sumatera ya. Wah, langsung disamperin angkot banyak banget nih. Angkot 16 salah benda pasar anyar. Ini baru aja datang ini. Wah, langsung. Ini sebelumnya Pool ALS itu dulu itu ada di daerah Cimanggu ya. Daerah Cimanggu itu karena kena proyek penggusuran jalan tol, jadi ada pintu tol itu, pas di pintu tol itu kan ada proyek, jadi pindah ke sini. Nah, di sini dapat lahan yang lebih enak, jadi lebih luas, lebih lega dia. Bisa muat 4 sampai 5 bis bisa sini, ya. Baru aja datang ini 23. 1000 dinar julukannya. Penumpangnya rame, coy. ALS 277 persiapan. Nah, ini saya juga nggak sendiri di sini. Saya ketemu sama Bang, siapa ini Bang? Iqbal. Bang Iqbal, channelnya di sini ya nanti. Ya. Apa namanya? Batubara Brothers. Batubara Brothers. Nah, di sini nanti ya. Nah, salam saling kenal ya, guys, ya. Ya, salam kenal ini. Ya. Ada di Pool ALS Bogor. Pool ALS Bogor ramah semua pokoknya ya. Di sini. Ramai juga ya. Sini ya. Yang 133 ALS 133 CB3. Ini Bang Yunus 75 ya? Nah, Yunus 75 official.
berapa Yunus? 75 kan benar? Nah iya. Yang punya kawasan Pulau Les Bogor. Nah ini yang punya kawasan Pulau Les Bogor. Mantap pokoknya. Mau berangkat ini 277. Juga di sini itu banyak mobil-mobil yang parkir karena yang nganter-nganter terus yang apa ya berkunjung ke sini buat nganter sanak saudaranya atau yang jemput saudaranya di sini itu di sini juga banyak. Jadi ini selain parkiran bis juga parkiran mobil-mobil juga ya. Yang jelas ini poolnya juga cukup leluasa walaupun enggak sebesar yang di kota-kota lain seperti di pool pusat Medan gitu ya, enggak sebesar itu juga. Cuma ini ya inilah gede lah hitungannya ya. Ya kalau sama Solo sih ya jauh lebih besar Solo kemana. Mungkin Solo 2 atau 3 kali lipatnya pool Bogor ini. Ya. Cuma di sini orangnya juga welcome semuanya. Ya semua pasti ada plus minusnya di Bogor, di Solo, di Jogja itu yang penting tetap satu nama antar lintas Sumatera ALS. Ini juga punya kata-kata, ini rajanya kata-kata ini bang. Ini punya ini juga ya bang ya, punya YouTube juga ya ALS. Iya. Iya, 1000 dinar ya. ALS 23 1000 dinar. Nih. Iya. Saya mau lihat bodi belakang ini dari ALS ini ALS berapa ya? Lupa. Ini di samping sini. ALS 113 ya. Merci. 1626 1526 nih ya. Ini Labasta kereta kencana julukannya ini ya, RC 1526 ini jetbus HD jetbus 1 ya 103 ding 103 ALS 103. Nah, ini ALS 133 Bogor ya. Spekulasi artis Bogor ini. Ini yang benar-benar ngehits dari dulu nih. 133 ini. Ya. Ini untuk jalur di Bogor itu lewatnya Padang Sidempuan ya. Jadi lewat Kota Nopan. Ya. Kalau enggak salah itu lewat Siborong-borong juga ya. Waktu abang pergi ke si borong-borong datang hujan yang cukup derasnya. Iya. Oh. Ini untuk loket bus ALS-nya itu di sini nih, di sini letaknya. Jadi di belakang kalau mau pesan tiket langsung ke sini aja, nggak perlu bingung, jadi tinggal masuk sini loketnya ya. Ini ya 1526 juga rombakan ini CB3 Voyager rombakan, sewanya banyak sampai ke belakang-belakang tuh, sampai ke belakang-belakang ini. Ini julukannya Boomer 2000. Ketua Pool ALS Bogor ini. Yang
pakai topi, pakai kacamata. Wakil ALS Bogor. Iya, full paket. Paket di atas. Karena apa? Karena bis-bis di Pul Bogor ini kelasnya ekonomi dia. Jadi di sini aja udah hampir penuh ya. Sini. Ini ada 44 seat plus 5, jadi total 49 seat ya. Yang ini kurang lebih ya. Rata-rata segitu 49 seat. Terus ada juga bangku tempel nanti ya. Bangku tempel alias bangku bakso lah cara-caranya gitu. Itu juga tersedia. Ini karena kelas ekonomi ini ya. Nah, ini udah hampir full tuh. Karena Bogor sendiri itu trip favorit ya, termasuk trip favoritnya ALS. Jadi salah satu trip paling ramai penumpang, paling apa ya, makanya Bogor itu anak emas lah cara-caranya gitu, anak emas. Jadi bis-bisnya itu bagus-bagus gitu, dikasih bagus-bagus karena salah satu trip yang anak emas, jadi trip favorit penumpang paling rame Bogor. Ini ampirannya belum lagi di Baranang Siang terus ke Cililitan ya. Baranang Siang sama Cililitan. Tapi kalau udah full kayak gini ya mungkin langsungan kali ya. Iya, udah penuh banget ini tuh. Lihat, kelihatan dari luarnya udah mantap ini sewanya ini. Satu empat tujuh murni. Ini persiapan mau mundur ya. Ini bisa mau mundur, kita cari view di sini nih. Mantap ini. Tujuh tujuh berangkat. Mantap. Semoga selamat sampai tujuan. Semua kru dan penumpang sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam perjalanan, tidak ada kendala dan selalu sehat, selalu kuat hadapi rintangan di tengah
pandemi ini ya. Ini ALS 23 nya ini mau parkir ke dalam. Oh, dia diputar jadinya. Nanti langsung naik tol Kayu Manis ya. Dia ke Baranang Siang. Di pool ALS Bogor ini tersisa ALS 133 Artis Bogor sama ALS 103. Nah, ini strobonya atas bawah 103 juga loh. Nah, mantep ini. Ya. Ini ALS yang 23-nya itu lagi isi solar kemungkinan ya. Isi solar dia. Ya mungkin segitu dulu tayangan hari ini ya. Ini mohon maaf nggak bisa saya langsung upload karena akun YouTube di HP saya itu ke lockout udah lama dan susah banget buat masuk, jadinya ya upload pakai laptop ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. See you, Anna.